Ha, dia senyum ni kalau tengok kawasan bayakat di luar ni. Allah, banyak benar lah. Jangan nampak atau faham nyuh je lah. Ha. Lepas tu nama kata dusunnya ni, asalnya dusung tu dusung kita bahaya dusung ni. Nyuh tu besar hak-hak raja. Jadi nyuh-nyuh domil lah. Yeah. Tapi kelik kepada raja. Maknanya kawasan ni kawasan tempat raja lah. Kita pun baru tahu juga ni pun. Jadi tuan-tuan yang dikasihi, bayakat di luar tu ramah benar. Dan orang tu ramah benar, penuh kemuh, kemuh tu penuh habis. Jadi kita sekarang duduk dalam masjid, dan kita nak buat luar tu tak boleh nak kecek mana. Dengan sorok, dengan gapo, gaya-gaya pun. Jadi, ingat kata sekarang ni kita berada di dalam bulan Syaban. Rajab, Syaban, Ramadan. Allah, nak beragai takut. Duk cerah hari-hari duduk di majlis tu. Hak nikah belum bahasa aku. Tak ada duk nikah kapit dua ketembah je. Tak ada duk situ ni buat apa. Gapo lagi amalan hak perlu kita buat? Amalan sedekah. Amalan sedekah. Pah ni nak wi kepada masjid, wi kepada tempat ngaji agama. Allah tak ada dah. Masa sekarang ni, ayah main. Learning ni, boleh kata masuk bulan Syakban ni, setiap-tiap hari ada pulut makan teh. Nah, setengah kita dengar demo kata lah. Kita pula toh yang mengepek. Kita rasa nyanyo juga. Ke mana yang main orang lagu tu? Dia boleh hak bunyi tu tak nak wi mana. Dia tak wi. Dia tak biasa wi pun. Dia tak biasa wi pun masjid, di maya jemaah pun. Tak ada batin nak sampai. Dia tu pergi dulu. Dia tu pergi dulu. Golek hak fak waktu lah. Hak tak hak dok menyepeknya. Hak pasal dok wi semua-semua dok on hari-hari ni. Tak nak menyepek mana. Dah Tuhan dok balas lalu. Tuhan balas lalu dah. Dengan dia waktu baik banyak mana Tuhan balas lebih daripada tu lagi. Nah, tuan-tuan yang dikasihi, kita kena berasa muju. Kalau tak sabik dengan kita laisok, tak sabik orang padah kita puluk makete, kita nak pergi sedekah ke masjid tu. Dok dia-dia, dok dia-dia contoh. Kita tak tahu langsung kata masjid di dusunnya ni nak buat tu, nak buat ni. Kita nak mari wi duit ke? Tak, kita tak mari wi. Orang jalan nak mari dusunnya jauh, mari buat nama. Kalau tak sabit dengan tok tua, tak mari. Tak sabit dengan gawe, tak mari. Ya kena ada sabit baru kita boleh pergi. Kita ada sabit pun, tak mari. Tapi dengan sebab ni, kita buat laisuk pada hari ni. Orang pakak mari di luar ni penuh. Orang Allah Rabbi. Orang pakak mari belakang. Mari tujuan yang satu, bukan mari nak makan nasi khabu. Tapi tujuan yang paling besar, nak we ada juga duit masuk dalam ni. Kalau kita tengok setengah tu dah, mari dengan Tok Imeh, mari belarok lah. Belarok dengan motor besar, belarok dengan Tok Imeh. Habis suta kapur, bro, pakak mari. Dia mau cari duit banyak-banyak dah pada hari Jumaat ni. Untuk masjid di sini. Untuk di dosanya ni hari ni. Jadi, yang main sekarang ni jumlah wakwa. Cuba kita tanya sikit dulu. Cuba kita cek sikit kata sekarang ni dia nak 3 juta. Dah, naknya 3 juta. Lelani ni je waktu nak asal dah ni. Rupa 3.5. 3.5 kalau tak 8 juta lah sikit situ. Betul lah sikitnya nak sampai 3 juta ni. Rasa-rasanya mungkinnya sampai dah 1 juta. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, buat kita tiga hari ni masa tak banyak dah ni. Masa kita duduk sini ada tak banyak. Ni pun orang nak semayak asal dah. Cuma nak ui kau kita khabar, kau duduk tengok dalam laisuk semua ni. Maka kita pun mari bersama-sama. Dan nak ui katanya duit kita ada juga ui duduk masuk dalam ni. Saya nak bagi tahu kau kita mula-mula. Dan kehidupan kita manusia ni, kita syurat kata kita ni kena menuju kepada kematian. Mana semua kita kena mati. Bila sebut kata mati, ia tubik dua pek. Ia tubik dua pesan. Satunya, orang mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati comel, mati molek, mati baik. Yang keduanya, mati dalam keadaan yang jahat. Su'il khatimah. Maka kalau tanya kita semua nak mati baik mana? Nak mati comel, nak mati baik, nak mati husnul khatimah. Maka, duk dia-dia baru boleh, orang ni boleh husnul khatimah. Duk,
ia dengar kita usaha, dengar amalan kita, dengar perkara yang kita buat sebelum mati, baru kita dapat benda tu molek. Kalau kita banyak duduk dengar tak molek, nasdaya kita mati dalam hal tak molek. Dalam hadis Nabi sebut beberapa perkara. Dan ulama kata, salah satu daripada alamat orang yang mati baik, iaitulah dia mati hari Jumaat dan juga malam Jumaat. Allah peluang molek dah untuk kita ramai-ramai ni. Petang ni, petang kami, malam ni, malam Jumaat. Maka petang ni, petang kami hari ni. Ah, petang ni, petang kami ni, kita sedekah pada petang ni. Petang ni belum ngorek malaikat ambil amalan kita buat naik langit yang ketujuh. Bahkan kalau kita sedekah banyak, maka amalan tu banyak, pahala tu banyak buat naik langit yang ketujuh. Dalam masa seminggu, berapa hari kita sedekah? Tak ada lagi. Maka berat kepada hari ni. Nah, supaya gapo satu lagi? Supaya kita dapat kematian yang baik, mati yang husnul khatimah. Yang keduanya, orang yang mati baik, mati dengan kelimah la ilaha illallah. Alamat kata orang ni molek, orang ni baik, orang ni jadi orang yang paling comel sekali belum nak mati, la ilaha illallah. Kita tengok dalam klik tu dah. Ulama syekh daripada Indonesia. Kau baru lama tu. Lama dah dah. Jadi tengah duk mengajar. Tengah duk mengajar, duk baca hadis Nabi la ilaha illallah. Lepas tu dia berzikir. La ilaha. Kau lama, kau slow, kau slow. Akhir sekali rebah ping. Mati dengan la ilaha illallah. Allah selamat sungguh. Hebat sungguh dia mati. Nah, salah satu lagi Nabi kata, orang yang mati baik lepas pada mati, dahi dia ni jadi peluh. Nah, dahi dia jadi peluh tu alamat orang mati baik. Dan yang keempat, orang alamat mati baik, belum dia mati, dia apa ni, dia boleh buat amal ibadat. Walaupun belum pada ni, belum pada ni dia ni tak ada gapo sekara. Tak biasa buat baik, tak semaya, tak gapo, tapi bila dekat nak mati, dia jadi balik orang jadi baik. Jadi berasa nak buat baik. Ah, kita contoh mudah-mudah, berasa nak pergi Mekah. Tuan ni joli tak ada kena royak dah. Tapi belum nak mati sebulan, berasa nak pergi Mekah. Ya pergi umrah 15 hari. Kelik mari, mati. Tu tanda kata orang tu orang mati baik. Sebagaimana satu sahabat Nabi, mati dalam medan Uhud. Lek pagi lepas subuh, tak ada masuk Islam lagi. Nampak kumpulan Islam Nabi, berjalan berderu nak pergi kepada Uhud. Dia tanya nak pergi mana. Maka orang royak kata nak pergi perang dengan puak kafir Quraisy. Aku nak pergi ratik. Masuk Islam. Masa jalan tu dia masuk Islam. Maka berlaku peperangnya lebih kurang pukul 9, pukul 10. Maka dia masuk dalam medan perang. Dan dia mati dalam medan peperangan. Dia masuk Islam tak ada nak sujud Tuhan. Tak ada nak semayah. Tapi dia adalah ahli syurga. Itu tanda kata orang mati baik. Dan orang mati baik. Yang kelima tanda orang mati baik, suka dia dengan kematian. Dah, belum nak mati duk suka bela-bela dah. Ah, sahabat Nabi juga waktu nak masuk dalam medan perang, duk dalam medan peperangnya, duk nak pergi tuai, duk nak pergi. Nabi tanya gaduh nak pergi mana? Ya Rasulullah, ama bau syurga je. Duk bau syurga bela-bela dah, duk dalam medan Uhud bau syurga mari dah. Duk sedap, duk suka bela-bela. Atulah antara tuan-tuan. Oleh itu kalau kita nak kepada kematian kita jadi molek dan juga baik, amalan sedekah. Satu amalan menyebabkan kita jadi mati baik. Amalan sedekah waktu kita mati itu baik. Bukan mati baik saja. Lepas pada mati itu pula, baik pula kita di alam kubur. Baik pula kita di padang mahsyar dan juga di negeri akhirat nanti. Eh, oleh tu tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, jumlah sekarang ni 1,004,000 kau. Haa, siapa 1,000,000 dah halidin? Eh, siapa dah 1,000,000? Jadi Alhamdulillah, ni tak kira hok-ong lagi ni. Lepas tu duduk dengar ni, ong kedok ni. Haa, jangan tak ong lah. Oh, kena tekuk habis soro dah hama ni. Pagi tadi tu, habis soro. Ya Allah. Nah, oleh tu kita sama-sama pakat-pakat kita om beramai-ramai. InsyaAllah ta'ala. Nah, oleh tu saya bagi kepada Alidin pula. InsyaAllah. Tak habis ni.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala wama tunfiquna illa ibtigaa wajhillah wama tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin wa in min yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu aw kama qala sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohonkan, kami minta ya Allah bagi keberkatan kepada kami semua hadud dengan ni ya Allah. Hari ni hari yang ke-9 Syaban, ada lagi 21 hari nak masuk Ramadan. Bagilah umur yang panjang kepada kami semua. Kepada kami semua dapat jumpa dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang pertama sekali ibu bapa dan kakak semua, penonton pendengar, saudara semua, banyaklah kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala pilih bagi kita semua we duduk dalam majlis pendengar. Nah kun aliman au mutaalliman au mustami'an. Kita jadi nah orang hak dengar, orang muzakarah, mudah-mudahan kita dapat selamat daripada kebinasaan. Jadi nah subhanga bapa ayah mak kita raya, bapa zu kita raya. Nah, jadi pada kali ini tengah hari masuk ke petang ni kita nak wifok kita semua ramai-ramai ni pakak tolong. Ha menolong kita ada tolonglah. Ha wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita tolong di atas benda baik. Benda kita buat ni kai bapa dan kau semua jadi amalan hak orang takwa kepada Allah Taala tu buat. Amalan orang takwa muka kita ni kan nak jadi orang takwa. Orang takwa ni kan orang hak mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Patu di antara amalan orang takwa tu bukan sembahyang saja, bukan puasa saja. Puasa tu memanglah, sembahyang tu memanglah cerak dah. Orang takwa tu mestilah buat nah sembahyang cukup. Nah patu baca Quran zikir di antara amalan orang hak takwa kepada Allah Taala ni dia buat iaitu di antaranya amalan khairat, amalan sedekah. Nah amalan khairat dan amalan sedekah. Dan ibu bapa dan kakak semua, kita khairat pada hari ini dalam bulan Syaban ni kita nak sambut Ramadan. Nah, saya nak berdoa dengan Allah Taala minta orang hak khairat pada petang ni Allah Taala video hak ni tu boleh jumpa dengan dua malam yang sangat mulia. Kanak-kanak dekat ni, satu malam ni Nisfu Syaban, yang dua malam tu qada amin ya rabbal alamin. Yang dua untuk orang khairat lah. Untuk orang khairat. Untuk orang kerok lah. Haa tu. Kita doa lalu dah. Minta oleh Allah Ta'ala. Nah dia jumpa. Kalau malam ni first Syaban ni kita tak kena cari dah. Tahu cerak dah kata. Hari Rabu, malam Rabu nak siapa ni. Hari Lasa. Hari Lasa, malam Rabu, malam ni first Syaban. Cerak lalu dah. Ada pun malam tu kodah ni kita nak cari. InsyaAllah ibu bapa dengan berkatnya. Kita harap pada petang ni kita boleh jumpa. Nah kita boleh buat amal ibadat di malam tu kodah nak siapa ni. Amin insyaAllah. Ibu bapa dan kakak semua, subhanga nah. Bapa ayah mak kita royak, bapa suri kita royak. Sekarang ni kita berada di bulan Syaban. Patu nak masuk ke tengah-tengah dah. Ha nah, apa saya? Hak dalam banci ni 16,000 baru ni. Ha hak dalam banci lah esok ni. Oh, lah esok ni. Baru 16,000. Baru 16,000. Oh, sikit je. Ya, sikit baru. Dah jadi ada hak kita ramai-ramai ni hak tak ada pun lagi. Ada ramai. Ada duduk lekat di terangkan apa. Dah, jadi insya-Allah ibu bapa dan kakak semua kita bakal melaka. Tak kira lah apa kok. Nah 20 kok, 30 kok, 100 atas hati kita ikhlas. Nah, lepas tu ibu bapa dan kakak semua hari ni kan, hari Minggu weh hak Nabi kita ayat atau malaikat dia hipungkan amal kita hak Minggu ni, Minggu weh ni nak atas langit. Pakal bulan Syaban ni hak tahun weh, hak setahun. Hak setahun kan nak di malam ni full Syaban apa semua tu. Nah, maka supaya bapa zu kita ayat ni kita kena banyakkan buat amal ibadat. Nah dalam bulan Syaban untuk kita nak sambut Ramadan.
So panggil orang nak main bola, nak gapa je kena wang dulu rangkai dia tu. Main bola. Kena hungar dulu kalau gitu cari orang ah. Nah, so ya ambil orang ah. Tak boleh, tak urut, tak urut. Kalau kita biasa moga ada satu hadis ya, moga amalan hak kita buat banyak sekali bulan puasa, di bulan puasa puasa. Puasa. Puasa banyak kali. Maka nabi kita tu banyak puasa di bulan Syaban. Nah, banyak puasa. Pasti bapak dah kau semua Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan saja amalan puasa lah. Amalan hak lain pun kita kena banyakkan buat. Nah, bukan saja amalan puasa saja, amalan lain pun kita kena banyakkan. Lebih-lebih lagi nak siapa ni fu Syaban nak siapa ni, dah kita kena pakai ambil peluang lah kau. Nah, nak siapa? Kalau kita tu hak cula gak, malam Rabu ni. Malam Rabu nak siapa hari lasa malam Rabu kalau kita tu hak cula lah. Nah, kita tu hak cula lah. Kau nak tunggu biar ni. Kena tunggu cula. Tunggu cula dah. Hari lasa malam Rabu tu malam ni fu Syaban. Nah, kita bakal nak baca Yasin, bukan saja baca Yasin setengah-setengah orang tu, mari mengorek jemaah di sejik, baca Yasin tiga kali. Sudah tu mari Isya, lepas dia Isya makan bubur kacang. Oh, kacang dia. Nah, makan bubur kacang, lepas dia tu kelik tidur. Bangun subuh, bangun subuh. Nah, sebab apa? Sebab dia dah tahu kelebihan malam ni pun Syaban. Kalau dia tahu kelebihan malam ni pun Syaban, dia bukan sutara tu. Dia kelik tidur pun tidur, tapi dia bangun pula tu. Belum pada subuh. Apa? Sebab dia tahu. Nah, malam ni pun Syaban sampai ada riwayat hadis malaikat Jibril nak turun main gerak Nabi nah. Kata ya Rasulullah malam ni kena bangun dah. Apa? Sebab malam ni Tuhan buka pintu rahmat 300 pintu. 300 pintu Tuhan buka pintu rahmat di malam ni pun Syaban. Nah, malaikat Jibril suruh Nabi kita maya, suruh Nabi kita zikir doa. Nah, maka fak kita semua pun nak boleh jadi hak lepas-lepas mari kita tahu sekadar baca Yasin saja. Baca Yasin tu molek dah. Nah, ada setengah tu orang tanya nak baca Yasin, Yasin, Yasin boleh ke dak? Moga tak ingat. Tiga kali ya. Tapi nah, ada tu orang tu ayat tak boleh. Boleh. Boleh eh. Moga kena ayat juga Yasin eh. Yasin. Nah, lepas tu boleh pahala banyak pula. Yasin, ya seko sin heko, lepas tu pecah pula. Ya tu berapa huruf, sin tu berapa huruf. Allah nanti nak ayat atas banyak pahala lah. Di malam tu tu. Nah, jadi hak kita nak catch up tu hari ni dulu. Hari ni. Hari ni ke apa? 17,000 hari ni. 17,000. Oh, 17,000. Kena amal catch up baru nak 1,000 ni. Nah, tak achieve hak kita lah. Semua hak dengar ni kan kita pakai pakai apa ni? Allahumma salli ala Muhammad, kita pakai ulah kau. Nah, ibu apa dah kau semua gini? Kita hok nak sekali nah balasan hok di hari akhirat esok. Nah, kita nak sekali balasan hok di akhirat esok, di hari akhirat esok. Apa tu saya kata hok munduk khairat ni kan fali anfusikum, untuk dirimu sendiri. Masa kita mati ni kan ya bagi tu bek 5. Nah, ya bagi tu bek 5. Satu, benda hok ada di kita bagi kita mati tu. Nah, mana seperti keluarga kita. Bini kita apabila kita mati ya, kita tak laki mati kan, bini kita nikah dengan orang lain, jadi orang lain. Nah, bini kita jadi orang lain, bukan jadi hak kita pun bagi kita mati. Agi dah. Lepas tu nyawa kita bagi kita mati, malaikat malaikat ambil lagi. Dua orang tu ambil lagi pada tubuh kita. Yang ketiga, nah ni kulit kita, kulit kita ni kan, bagi kita mati jadi upah hak ulat. Kulit kita buat tulang kita pula, bagi kita mati jadi hak tanah, jadi upah hak tanah. Pak dah. Yang kelima, amalan kita. Hak kita dok khairat hari ni bapa dak kat semua, orang lain pun tak boleh nak ambil. Malaikat malaikat mak pun tak boleh nak ambil. Nah, tanah pun tak boleh nak ambil. Dua dah. Dua hal dah. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, jadi malaikat malaikat mak pun tak boleh nak ambil. Apa amalan kita? Duduk dengan kita sungguh siapa dalam kubur. Tu ibu bapa. Lepas tu dalam hadis yang lain sebut, nah, masa kita mati, lepas tu dia mau usung mayat kita pergi kubur tu, ada tiga kala hak turut hak hatta kita pergi kubur. Pertama, waris-waris kita, ahli keluarga kita. Yang kedua, harta benda kita. Yang ketiga, amalan kita. Buat siapa kubur, buat dia mau tanah kita masuk ke kubur tu, dua, tiga kala hak hatta kita tu, dua kala hak kelip rumah mula. Yang pertama ke apa? Iaitu waris-waris kita, anak-anak kita. Nah, asal-asal kita, hak atas kita dikubur tu kelik rumah mula. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kedua ke apa? Yang kedua, harta benda kita. Kereta kita, motor kita, apa semua tu kelik.
Nah, dumah mula tinggal ada amalan sedekah kita, amalan puasa kita, amalan baca Quran kita, amalan mai kita, amalan. Maka dengan sebab itu ibu bapa dan kau semua, kita marilah buat amalan ibadat semasa kita hidup di atas dunia ni. Ibu bapa, hari ni kita khairat, hari ni kita dekah, hari ni kita semayah, hari ni kita baca Quran, kita buat ibadat kepada Tuhan ni kan ibu bapa sikit sangat ya. Kalau kita nak hipung 80 tahun kalau kita hidup di atas dunia, masa kita buat amal ibadat cabut dengan masa tidur, masa duduk main, masa kita semayah sungguh berapa minit ya? Masa kita baca Quran sungguh berapa minit ya? Masa kita puasa tu berapa hari ya? Dengan masa yang Tuhan beri umur kepada kita tu, sikit ya kita buat amal, balasan yang Tuhan beri syurga kepada kita tu Allah sangat-sangat banyak. Siapa kita ngiling? Eh, Tuhan beri syurga kepada aku banyak apa ni? Haa, molek gitu mo, sedap gitu mo. Nah, aku buat amal sikit ya. Baca Quran sikit ya, dekah sikit ya. Nah, puasa pun sikit ya, tapi aku boleh masuk syurga, nikmat dari syurga, tak ada sikit, tak ada masa suk. Sebab tu ibu bapa dan kau semua, kita buatlah amal ibadat masa hidup di atas dunia ni. Kita buatlah. Nah, sobat sikit. Nah, kalau tak, punya tu, dengan berlawan dengan hawa nafsu kita pun, kita buatlah. Kita sobah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sobah ibu bapa dan kau semua. Kita buat amal ibadat. Nah, kita buat amal ibadat kepada Allah Taala. Jadi fak kita semua amal-amal hok mana nak tengok ni, kita pakat nah apa ni unlaka. Ha, akhirat pada petang ni bapa dan kau semua untuk ni di masjid dusunnya. Ha, untuk di masjid dusunnya fak kita semua hok nampak nah banci bawah ni kan. Nah, banci terangkan kuntai lek banci 09 09 7 18 17 pakak unlaka duit hok siapa hok boleh hari ni kan kita pakak unlaka 20 kot 30 kot 100 kot 200 kot kita pakak unlaka insyaallah. Lepas tu kita royak pula kepada sayang-sayang kita, kepada adik-adik kita. Nah, Allahumma salli ala Muhammad, wi pakak unlaka. Ha, nah wi pakak unlaka. Nah, ha, kita yang subangan babak zu kita royak hani, ayah mak kita royak hani. Nah, yang royak haja kata duit kaje duit hajalah. Nah, kita royak hok ni ngatik, kita guna duit hok Tuhan ni kan kok jalan hok baik. Pas kita ibu bapa dan kau semua kita own ni pada petang ni kan ibu bapa dan kau semua. Nah, jadi bekalan dan balasan hok Tuhan wi kepada kita di hari akhirat. Di atas dunia ni kita tak nampak nah pahala hok Tuhan wi, tapi lepas dah kita mati kita tak ada cara habuk. Nah, kita tak ada galain dah. Nah, kita tak ada galain dah di padang mahsyar. Kereta tak ada dah di anu. Hari ni kita ada kereta, kita ada duit, kita ada rumah, kita ada pengkat, kita ada tamneng. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, kita ada belaka. Kita rasa pahala ni tak penting mana. Tapi di padang mahsyar esok pahala penting sebab kereta tak ada dah di padang mahsyar. Nah, duit tak ada dah di padang mahsyar. Maka fak kita semua amal-amal pakat usaha laka. Wi kita dapat balasan di hari akhirat esok sangat-sangat banyak. Sekarang lagi bapak dan kau semua mau nak ayat. Nih, kita buat bahan ni lagu ni. Di atas dunia hari ni kita ada duit hok bad, hok kok. Nah, kita ada sibuk kok kita ada. Kita nak guna duit sibuk kok ni beli barang di negeri Malaysia boleh tak? Kita nak beli air ni, air pin ni nak nak. Abang kita air merah. Air merah. Ha lah, panggil air merah lah ikutlah air termo, termo pang Malaysia ke apa? Betul-betul melang. Betul-betul melang. Tak boleh raih, tak mikai. Tak mikai. Haa, yang mana tahu yang mana. Nah, jadi kita nak beli air cetong ya. Duit ada sibuk kok. Nak pergi beli di negeri Malaysia, air cetong ya. Ya tak laku duit tu. Tak laku. Lepas tu nak buat lagu mana duit-duit tu nak boleh guna. Di Malaysia boleh beli air cetong ni. Kena tukar wiyadi duit Malaysia. Ha tu, kena tukar wiyadi duit Malaysia. Maka ibu bapa, duit yang kita ada di atas dunia ni, okay? Nak buat hari akhirat esok tak boleh, nak guna di hari akhirat esok tak boleh. Maka kita tukar duit jadi pahala. Boleh guna lalu dah di padang mahsyar esok. Boleh timbul pahala jadi banyak-banyak-banyak. Lek apa, lek dosa tu jadi tak ada. Innal hasanat yuzhibun as-sayyi'at. Benar baik yang kita buat boleh hapuskan kejahatan dan kesalahan dosa-dosa yang kita buat mari dah. Ni fak kita semua hok umari ni kan. Kadang-kadang kita duit tak ada tapi oh juga. Apa sebab Allah Taala pilih kita Tuhan buka hati kita. Ada setengah orang mak aku undah hadi. Aku undah hadi hari ni aku kena puluk dua tepat tu.
Nampak orang pula. Orang hak Tuhan saya, orang hak Tuhan buka hati yang nampak balasan Tuhan, ya tak saya. Nah, anda, ibu bapa dah kau semua ya ingat tak muhak Tuhan kepada aku banyak lagi. Tahun ni aku nak wui ke jalan Tuhan mesti sikit ya. Nah, maka dengan sebab itu kita ingat gini, kita wui sekok 20-20 balas sehat Tuhan besar pada Tuhan lagi. Sebab kita ngaikalah. Nah, kita ngai tu ke Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kita ngai kita guna duit satu kok beli ikan 5 ekor. Nah, kita beli ikan 5 ekor kita ngai. Kita tak saya sikit habuk pun. Sebab apa? Sebab kita ngai beli ikan hak maha pada satu kok kita beli itu lagi. Maka hak ni pun super. Kita kira kita dekah balasan hak Tuhan kepada kita besar pada kita banyak lagi. Dan mudah-mudahan kita semua sama-sama dapat taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan bagi nah apa ni? Balasan kepada kita di atas dunia lagi pula di hari akhirat insya-Allah amin. Itu di antara ucapan pada saya kita wi kepada ayah mula. Baik ibu-ibu, ayah-ayah, saudara-saudari sedang penonton dari mana-mana saja deh, yang mana bersama dengan kita dari sini, kita di masjid Dusunyo Dalai Kedah deh. Ya Dusunyo ni ya luah kau. Hak masjid Dalai Kedah bandar ni hak. Kalau orang duduk kawasan ni tahu dah kata nak buat makan hari ni bang kata untuk nak baiki kakah atas. Dah baiki perabung atas tu ya ditirih. Ditirih patu hak lebih pada bina ni nak sendiri sekolah tadika baiki tadika dan apa saja keperluan hak nak bina kawasan masjid ni makna jadi jariah lah. Jadi jariah semua hak kita masuk tadi mengikut akaun bank duk nampak 09-09-07-18-17. Banci Tanakan Kurungtai, nama Banci Abdul Hadi Cik Teh tu. Hak kita masuk, ya Allah jadikanlah kebajikan kepada semua penderma. Allah yang begitu besar, kifarat dosa dan sehat tubuh badan. Hak Nabi kata, dawu mardakum bisadaqah. Ubatilah sakit dan uzur yang ada pada kamu tu dengan kamu sedekah, dengan kamu tu derma khairat, dengan kamu beri infak pada jalan Allah. Semoga-moganya serba-serbi ataupun apa saja hak kita buat kebaikan hari ini dengan melalui infak khairat tu akan jadi kebajikan kelik kepada kita atas bentuk apa yang kita hajat. Nah, Allah Ta'ala pernah hajat kita tak kira dengan sebab uzur kita sehat, dengan sebab susah Allah Ta'ala beri senih, dengan sebab tak ada nak akan duit ni. Duit tak ada, tak ada, tak ada hak mau. Duit musim kat tu tak ada, anak pun dua orang dah hak duk ngaji pondok buat kelik. Wadu dululah ngaji pondok, oyak babo kata nak pak dulu. Tapi hak ngaji kalau sia tak pak weh. Ya pak hak kalau bahasa sungguh. Urah agama tu herak. Ya buat pak hak ngaji pondok, pak hak ngaji agama, hak ngaji agama, hak ngaji kok dulu ya tak pak. Apalah saja mudah-mudahan Allah menjadikan segala kebajikan derma khairat kita beri walaupun tak banyak 100-200 ya. Tapi Allah memurahkan rezeki kita. Nah, Tuhan mudahkan apa segala urusan kita dan Allah menenangkan jiwa-jiwa kita. Ada orang yang harta banyak, kaya raya, hidup mewah tapi hati tidak senang banyak. Banyak. Sebab apa boleh tahu harta banyak ni? Duk telefon tanya kita. Ya mai, apa pula? Mari hanya mai lalu. Kita pun ngepek apa pula ni? Inilah kita susah ki, susah guana. Ana ada rumi nak ke ada, kita ada rumi nak ke ada belakang cukup dekat. Laki, masalah. Nah, tengok. Masalah hidup. Panha ciwit. Dengan sebab laki susah hati dia. Dengan sebab bini ada masalah hidup dia. Walaha, bagi dalam rumah cukup dekat. Ada makan kemewahan gitu gini. Tapi tidak ada ketenangan di dalam rumah tangga. Kesenangan lah panggil puansuk. Orang-orang tua panggil seni-seni. Biarlah rupa dia tak comel pun, biarlah tak ada kaya sarang mana pun, asal keseni, asal keseni tak apa dah, okey dah. Gitulah kadang-kadang hidup kita, walaupun di benda lain ada berlaku, harta kekayaan ada cukup dekat dengan hidup mewah, tapi hati tidak tenang. Ini as-sakinah, as-sakinah wal-waqar, kita panggil ketenangan yang Allah menurunkan masuk dalam hati kita, itu pun ada asbab juga. Kadang-kadang dengan amalan kita duduk berzikir,
Ada kadang-kadang orang tu duduk kiamat lain. Ada yang orang beramal dengan dia suka sadaqah. Suka dia bantu agama Allah. Maka Allah bubuh di dalam hati dalam tu, bubuh rasa tenang. Walaupun ujian Allah tak ada akal. Bukan kata, oh, dengan sebab aku duduk dekat ni, tak ada dah sakit, tak ada dah masalah. Ada situ, tapi dalam hal masalah duduk kena atas kita, kita tak gelah kesah. Dulu gelah kesah. Dulu masalah hidup kita berpah kena-kena sikit. Allah kan, no, kena atas aku sokmu. Tak kena atas Abu Zutik. Aku kena tak kuatmu. Ha, kita rasa gitu. Tapi lah ni kena tak kita. Oh tak apa, tak apa, tak apa. Nipih lah takkan ni. Likit apa nak kecil ya kena takku. Orang lain berat daku ni. Orang lain teruk daku ni. Aku setara ni biasa ya. Tak ada ya. Ha, tak apa, kena baik ni pun tak apa. Aku suka pula. Dengan sebab ia berasa kata Allah duk uji tah dia, kena tah dia parok-parok teruk-teruk. Ia berasa kata Tuhan kasih dia. Ha, ni sebenar-benar. Buat apa boleh jadi gitu? Hati dia tak ditenang. Ha, di antara ketenangan yang datang di dalam hati, ialah orang yang selalu suka bantu agama Allah. Cara jalan satu bantu agama Allah, selain daripada orang mengajar, orang belajar, selain daripada orang yang dakwah, hajar orang kepada kebajikan, dia bantu. Dia bantu. Bantu melalui apa? Melalui derma khairat, kita panggil guna harta. Sebenarnya orang nak bantu agama Allah tidak mesti dengan harta, jalan ni lain banyak lagi. Dengan anak mana dia tolong rany, dia tolong fikir, dia tolong mengajar ataupun dia turun mari belajar. Semua tu masuk dia dalam bantu agama Allah berlaku. Dan termasuk juga orang bantu agama Allah dengan dia waktu baik. Hasil yang ada di dalam hidup dia kita panggil duit ni ya. Masuk untuk menjadikan jariah derma khairat, menyudahkan masjid, menyudahkan tempat-tempat adik kita nak belajar tadika. Nah. Gitulah lebih-lebih kurang adik-adik, ayah-ayah, ibu-ibu, saudara-saudari sedang penutung ada ikuti 3-4-5 channel ini. Kita boleh fahamlah hidup kita sama tarung ni, Allah pilih kita boleh buat baik. Allah jepuh kita boleh derma malam ni, kita jangan rasa kita ni Tuhan pilih. Tuhan pilih kita. Ada satu orang wanita kita nak ayat cerita rekah ni, cerita rekah-rekah. Orang wanita ni orang di Riyadh, Riyadh di Saudi lah. Orang di Riyadh Saudi dia sakit teruk. Sakit teruk menyebabkan dia nak menanak, jadi tak boleh nak menanak lah. Tak boleh nak menanak, tak boleh nak kerja dalam rumah gitu gini nak buat bersih dia tak boleh. Dia pergi cari-cari orang bantu, meban. Boleh meban orang Hindu. Boleh meban orang Hindu, ya berarti buat apalah orang Hindu meban aku ni nak kali masuk jambe lama masuk. Masuk jambe lama, masuk jalan lama masuk jambe. Nak tanya baru lagi, duduk sampai seminggu dia tanya jugalah. Lah mana aku perhati tengok mu pelik eh. Masuk jambe nak kali masuk jambe lama mu. Mu kerja molek lakon nanok molek bersih molek semua molek. Cuma aku nak tanya so ya mu. Kan nak masuk jambe lama. Ku heran ni ku tak ada murih pun nak tanya. Kata meban tu aku baru beranak 2 minggu. Bila beranak 2 minggu anak aku tinggal di negeri aku mari kerja sini. Jadi tiap-tiap kali ni aku kena peroh susu tu baik. Satu jadi duk galik dalam jambe tu. Galik dalam jambe lama boleh kerana duk perah susu kerana anak duk negeri tu. Yeah. Anak baru anak 2 minggu. Kawan ni bila dengar kata Allah susahlah kawan ni tengok tinggal anak 2 minggu bagi kerja di negeri ni ni. Ginilah aku nak beri kepada kamu ni gaji setahun dulu dah. Mu kelik kampung mu kelik negeri mu aku nak beri gaji kamu setahun. Mu kelik negeri mu. Musah kerja aku punya nyanyo tengok kamu anak duk teriak rumah. Beri gaji setahun. Keliklah kawan ni di rumah dia. Walaupun makcik yang tua saat ni, dia tengah duk uzur, sakit. Katanya sakit makring, rayak sam dah, rayak sutai dah. Bila dia pergi peksak penyakit dia yang akhir suk ni, makring habis. Oh. Bomo heri, bomo kata, mugi nyak pubak mana nyakit mu ni. Makcik tu kata, dia kan tu. Tak ada langsung dah daripada hak rakyat sutai, tak ada langsung. Supaya orang tak ada kena nyakit. Habis. Habis. Makcik tu teriak dah, teriak. Inilah balas Allah Tuhan janji kata, tiap kali buat baik, Tuhan akan bantu kamu tengok daripada dia sakit rakyat sidah nyakit maring itu Allah sembuh serta merta. Bomo putih pula. Bomo kata Allah aku duk harap kepada bijak pandai aku, duk harap kepada ubatku. Rupa-rupa ubatku tak ada arti gapo Allah yang maha kuasa. Boleh menyembuh orang dengan kerana dia buat baik. Masya-Allah tabarakallah. Itu cerita yang berlaku dan cerita ni bukan cerita baru, bukan cerita lama, cerita moden yang panggil. Cerita hak baru berlaku.
Ano gapo? Ada bomo, ada eseri, ada nyakit. Ha, ini masuk di dalam kata cerita baru dah. Itulah nak oyak kebaikan bila kita buat kepada orang baru tu. Tolong orang baru tu, Allah balas serta-merta. Apatah kita buat baik, bantu agama Allah. Jadi masjid, jadi kalau tadika. Lebih-lebih lagi dah ibu-ibu, ayah-ayah. InsyaAllah, hamba pun kuasa perengkah dah. Kecik setara ni lebih kurang. Biar berzu sebagaimana menuntut dan berzu doa katuk majlis dia. InsyaAllah. Alhamdulillah, setara yang dikasihi oleh Allah SWT. Jadi, masa sekarang kita tengok kepada jumlah duit saat ni maksudnya iaitulah 20 ribu dah. 20 ribu, lepas tu hal yang luar tu kita tak capur lagi. Orang mari lihat luar tu saat ni duduk dalam 1 juta. Yang mungkin dalam ni tu 1 juta lebih lah tu. Sebab duit duk masuk, duk bila, masuk bila, masuk bila, mana dalam 1 juta lebih. Cuma, hak kita dalam ni, dalam laisuk kita ni, dan ni dalam 20 ribu dah. 20 ribu ni cukup. Lepas tu, banci ni boleh guna siapa lagi lah. Siapa esok boleh guna lagi. Banci ni nama hak tim. Satu daripada baik yang kita buat bagi cari kita malakun mak bagi zairah yang kita ialah kita kaji 5 tahun dulu dok-dok kita dok sedekah jenis hari-hari tak ada di hari ni nampak muka Babo Zuh nampak muka ayah mai. Ha, hengau sikit lah ni. Jaga-jaga. Nampak muka Alidin pagi-pagi tu gak dah. Mula-mula kecek ugamu. Buat akhir tu puak nyetes dekoh. Jadi duk nampak muka buat ni ni. Dekoh lah seumur. Tapi tak biasa patisik. Nah. Lepas tu mula-mula hari tu duk ada juga. Kanu buat ni acak weh. Tapi bomari pehe sungguh. Ada apa? Dulu ada juga orang kita ni ada berasa tapi bos siapa masa sekarang tak ada berasa apa. Bos kanya gano yang bos tu tak ada hari ni ni. Tak ada herok ke hari ni. Tu nak ayat kata tu pilihkan kita. Tu happy kita behel. Kata kita tu adalah seorang yang butuh dan bertuah. Nah, kerana benar ni mujurnya kita nak dapat selamat di alam kubur, di padang mahsyar dan negeri akhirat nanti. Nah, oleh tu alhamdulillah sekarang dah ni duit ni kalau kita nak on malam ni pun tak ada gapo lagi. Nah, saya kena beradu dah kerana kita duduk dalam masjid ni bila ni demo nak maya asar. Nah, demo pakak nak maya asar, kita beradu sekadar ni dulu. Kita doa semoga fofok kita hak khairat hak sedekah ni Allah Taala bahagia dalam hidup kita yang sementara ni, dunia yang sementara dan selamat kita lepas daripada kita matinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Jabbar, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami semua ini, ya Allah. Hapuskanlah segala kesilapan kami, ya Allah. Dosa yang kecil dan dosa yang besar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami semua ini, ya Allah, daripada bala bencana yang berlaku ke atas manusia di akhir zaman ini, ya Allah. Selamatkanlah anak-anak kami, ya Allah. Berkatkanlah, ya Allah, hidup kami, ya Allah. Jadikanlah harta kami semua ini, ya Allah, untuk jadi bantu agamamu, ya Allah. Jangan menjadi sia-sia harta kami, ya Allah. Jangan menjadi harta kami ni untuk tidak selamat kami di alam kubur nanti, ya Allah. Ya Allah, dengan kami sedekah pada hari ini, ya Allah,
Mintalah kami ni mati dalam baik, ya Allah. Mati dengan husnul khatimah, ya Allah. Mati keadaan kami beriman kepadamu, ya Allah. Lepas pada mati, bagi rezeki kepada kami, ya Allah. Dan bagi nikmat dan syurga kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Selamatlah kami di padang mahsyar. Selamatlah kami di titik sirat. Selamatlah kami, ya Allah, daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.